Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini yang lagi cari wajan. Stok baru banyak tuh, wajan nasi goreng nomor 20 ya. Mantap lagi tuh mereknya. Ya kan? Iyalah, barangnya banyak tuh. Nomor 18-nya juga ready. Ya kan? Iyalah. 16 ada. Nomor 15-nya ada, nomor 10-nya ada tuh. Buat yang suka masak nasi goreng, bakmi atau apalah tuh kan. Stok terjamin, mumpung baru datang nih. Cari wajan biasa juga ada tuh nomor 18. Ntar, nomor 20-nya ada enggak, kita lihat. Ada nih, paling bawah nomor 20 juga ada, 18. Mereknya sama tuh kan. Kelebihannya apa kan? Tuh. Barangnya lebih halus, pegangannya kayu ya kan, tuh pegangan kayu, barang lebih halus tuh, tapi tebel dia, bukan yang tipis. Belakangnya lihat tuh, belakangnya ada ininya, ada istilahnya apa ya, kayak cincin gitu, jadi nggak licin kalau di atas kompor, apalagi kompor-kompor yang mawar itu nggak licin ya, tegangan tinggi kuat. Ini juga sama, ada nomor 16-nya. Ada nomor 15. Ada nomor 14 tuh. Ada nomor 13. 12 juga ada. 11-nya ada tuh, ya kan? Nih kelebihannya ya. Pegangannya kayu. ISO ya kan, juga lebih sehat kan. Tebal lagi. Terus tuh di bawahnya ada kayak gini nih. Ada lingkar cincin istilahnya. Jadi kalau di atas kompor itu nggak mudah meleset gitu kan. Tuh, langsung aja lah dipilih. Kita lihat lagi. Banyak. Tuh, bagian spesial. Tuh, ada nasi goreng. Bahannya tebal nih. Dicari tuh. Yang belakangnya ada kayak gini ya. Supaya nggak mudah tumpah. Katingannya ini lebih tuh, karena lebih tebal. Lebih tebal lagi ya kan? Tuh. Langsung saja order yang ori ya lewat toko kita. Jadi kalau Anda beli wajan ini nggak harus pakai cempa lagi tuh, nggak harus pakai kain. Kalau mau itu kan udah nggak panas, ada ininya, nggak khawatir tumpah lagi karena ada tuh belakangnya kayak cincin tuh mereknya. Asli kan? Iyalah. Langsung aja, jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan ntar carinya susah lagi. Bukan tuh. Selain wajan merek ini juga tuh, ada juga banyak wajan-wajan yang lainnya, wajan penggorengan. Jadi kali ini kita requestin aja dulu deh. Dan yang lain juga ada tuh, ya kan? Sama judulnya perwajanan aja sekarang. Tuh.
Ini gede nih. Tahu berapa nih, sekitar 40 mah lebih, 50 kali kurang lebihnya. Nanti bisa dilihat tadi di deskripsinya ya, ukuran 20 tuh berapa senti diameternya. Yang 18 tuh berapa senti, nanti bisa dicek di keterangan gambar. Ya kan, sekarang apa kita ambil videonya aja. Ini nomor 10 nih. Yang buat di rumah nih, yang suka masak mie goreng, indomie rebus, pakai ini cocok buat masak rumah keluarga kecil lah, serbaguna, lagi ada pegangannya yang enggak panas tuh. Goyang-goyang ini kan tuh. Yalah, tinggal pilih aja ukuran, semuanya mantap, sehat, kuat, tebal bahannya juga kan. Wis. Namanya gini. Sudah lahir pada jenjang ini.